Stefano Beltrem menjadi bintang di laga Persib Bandung versus PSIS Semarang. Dia berkontribusi atas 3 gol pada laga sengit ini. Berikut full aksi Stefano Beltrem di laga Persib Bandung versus PSIS Semarang. Simak ulasan kami berikut ini ya. Stefano diturunkan langsung di babak pertama. Ia memang diplot sebagai pengatur serangan yang bisa mengobok-obok lini belakang PSIS. Terbukti di babak pertama, Stefano berkontribusi atas 2 gol Persib Bandung. Gol pertama, sepakannya diblok lawan namun membentur Lucao dan masuk ke gawang PSIS. Pada gol kedua, Stefano berhasil mendapatkan bola liar sehingga mudah baginya untuk mencetak gol. Mantan pemain Juventus ini memang sedang on fire di laga ini. Babak kedua, Stefano kembali tampil apik. Ia kembali berkontribusi atas gol ketiga Maung Bandung. Stefano menyumbang assist kepada David Da Silva. David Da Silva yang menjadi mesin gol Maung Bandung dengan mudah menjebol gawang Mahesa Jenar untuk ketiga kalinya. Pada beberapa kesempatan, Stefano juga yang dipercaya untuk mengambil tendangan pojok Persib Bandung. Pada menit 88, Stefano ditarik keluar. Ia digantikan dengan Arsan Makarin. Pada laga ini, Stefano memang pantas menyandang sebagai man of the match di laga ini. Vamos, caralho, vamos! I wanna give this goal to my family, my girlfriend, to everyone. For these people, come on. Thank you. Yes! Come on! Finally! Win! Win, win, win! Come on. Think a point. Think a point. Second place, huh? Important to win here. Important 3 points. Let's continue fighting here. Let's go. Proceed.
Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada bola.com, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Itulah full aksi Stefano Beltram di laga Persib Bandung versus PSIS Semarang di Liga 1. Kalau menurut kamu, mampukah Persib Bandung juara pada musim ini? Silakan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya.